jadi lain elek kok tuh jaluk ganteng kacau. Lo iya, alhamdulillah. Wong lain tuh kok ngobrol gak sama tak seminggu monggo. Lama kali pada seru jogo. Wala dia berarti yo. Apa undang orang yang nomor waktu itu sama belanja selamatan? Oh ini keren tuh dia. Aku mau bolu. Ya lumayan. Ya silah bolu. Kebetulan dia kan balik ke ada ya. Bono itu lagi guru keselamatan ya. Bener, bener. Tapi itu lagi gak kena. Terus kemudian nanti akan kita dengan tutup dengan cara agama dan kita sudah bersama. Sedikit menyita waktunya untuk bisa hadir di acara Kopdar siang hari ini. Terima kasih banyak. Sebetulnya saya antusias banget teman-teman sudah bisa banyak yang hadir. Prediksi saya kemarin gak nyampe dari 30 orang yang datang, ternyata alhamdulillah lebih dari 50 orang yang datang. Terima kasih semuanya. Untuk siang hari ini nantinya akan saya materi-materi yang akan saya bawa. Yang pertama nantinya ada BSI lagi perjalanan ya. BSI kita sekarang baru-baru semua, wajah-wajah baru, nama-nama baru, nanti saya perkenalkan semua. Terus nanti akan saya bahas lagi masalah untuk komunitas Tupo. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang iuran kas, nanti akan kita bahas. Terus yang ketiga nanti akan saya bahas tentang kesempatan dari SPJ Tupo sendiri. Nah, yang paling penting nanti pada saat nanti ada PSI dan juga saya akan jelaskan juga yang bertema dengan aplikasi, yaitu materi-materi yang akan saya bawakan nanti. Yang pertama launching layanan tongkat level yang terbaru yang ada jawara-jawara itu, karena kan rekan-rekan semua pasti bingung kan jawara ini sistemnya bagaimana, pendapatnya bagaimana, terus benefit apa yang didapat, itu nanti akan saya bahas. Dan juga yang paling penting itu vending job. Nah, nanti kita akan bahas bersama PAC tentunya. Kalau nanti ada tanya jawab, silakan semuanya jawab. Silakan semua bertanya, nanti akan kita jawab semaksimal mungkin. Ya, mungkin dari itu untuk sambutan saya mungkin ada dari sub-sub atau perasaan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sekalian siang ini saya berpamitan sebagai sub-MD. Semoga di UMD yang baru lebih bisa memimpin untuk lebih majunya lagi bersama kamu.